Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bertanya di kolom komentar Kira-kira lebih unggul yang mana Antara Realme 10 yang dijual dengan harga 3,2 juta Dan Infinix Zero 20 yang dijual dengan harga 3,5 juta Selain harganya cuma beda sedikit Kedua HP juga menggunakan jenis chipset yang sama Jadi tidak heran kalau banyak yang bingung untuk memilih tapi kamu gak usah khawatir, karena di video kali ini kita akan compare lengkap antara Realme 10 versus Infinix Zero 20. Kalau untuk urusan desain, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas, kedua ini sudah memiliki tampilan yang fresh dan kekinian. Mulai dari warna, setup kamera, bahkan sampai bentuk bodinya yang sama-sama flat atau kotak. Geser ke bagian layar, dari segi konsep, di sini Realme 10 jelas lebih menggoda, karena sudah punch hole display. Dengan ukuran layar 6.4 inch, resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Dan untuk panel layarnya, sudah menggunakan panel Super AMOLED, dengan refresh rate bisa sampai 90Hz. Sedangkan Infinix Zero 20 di sini masih menggunakan konsep waterdrop screen dengan ukuran layar lebih besar 6,7 inch resolusi juga Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Panel AMOLED dengan refresh rate juga support hingga 90 Hz. Di sini untuk sektor layar sebenarnya kedua HP ini sudah sama kuat, mulai dari resolusi sampai panel layar. Bahkan untuk saturasi warnanya di kedua HP ini juga sudah sama-sama bagus. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Namun yang jelas Realme tetap lebih unggul di sini. Selain konsep yang sudah pancol display, untuk AOD-nya atau Always On Display bisa selalu standby. Tidak seperti Infinix yang hanya aktif selama 10 detik. Pindah ke bagian spesifikasi, Realme 10 dibekali dengan kapasitas 8/128 GB. Sedangkan Infinix Zero 20 lebih besar, 8/256 GB. Dan kalau masih kurang baik di Realme atau Infinix masih bisa ditambah dengan ram virtual dan micro SD. Sedangkan untuk dapur pacunya kedua HP ini ditenagai dengan chipset yang sama, MediaTek Helio G99, octa-core 2,2 GHz, pabrikasi 6 nanometer. Bahkan untuk skor antutu yang dihasilkan di kedua HP ini juga masih mirip. Realme 10 ada di angka 375 ribuan. Sedangkan Infinix Zero 20 ada di angka 365 ribuan, sedikit lebih kecil dari Realme. Namun yang jelas untuk urusan dapur pacu kamu tidak usah khawatir. Selain kapasitas memorinya besar, untuk chipset yang digunakan juga sudah ngebut. Lalu untuk urusan persensoran, kedua ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Tapi di sini Infinix lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC dan sensor geroskop hardware. Sedangkan di Realme 10 sensor NFC belum ada dan untuk sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya kedua ini saya coba buat main PUBG Mobile dan untuk setting grafik yang dihasilkan di sini jelas sama Parasis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra dan bisa mentok sampai HD High. Untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Karena chipset yang digunakan tidak kentang sama sekali. Tapi untuk experience saat gameplay, jujur di Infinix Zero 20 lebih nyaman karena sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Berkat sudah menggunakan giroskop hardware. Sedangkan di Realme 10, untuk sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat kamu yang mengutamakan sensor giroskop, kamu perlu perhatikan poin ini. Namun yang jelas kalau untuk urusan performa kamu tidak usah bingung karena performa dari kedua HP ini sudah sama-sama lancar dan bisa diandalkan. Geser ke bagian baterai, Realme 10 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, sedangkan Infinix Zero 20 sedikit lebih kecil, 4500 mAh. Lalu untuk kecepatan chargingnya, Realme 10 didukung dengan SuperVOOC 33W yang dimana butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk isi daya dari 4-100% dengan kondisi data off. Sedangkan Infinix Zero 20 sudah didukung dengan fast charging 45W dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 4 menit untuk isi daya dari 1-100%. Di sini untuk kecepatan chargingnya, wajar jika Infinix lebih cepat karena kapasitas baterainya juga lebih kecil. Lalu kalau untuk masalah daya tahan baterai, dari pengujian yang saya lakukan, jujur baterai di Realme 10 terasa lebih awet. Sedikit gambaran, digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 12 menit dengan jaringan Wi-Fi, di Realme 10 hanya berkurang 5%. Sedangkan di Infinix berkurang sampai 9%. Saat digunakan buat main game online juga demikian. Baterai dari Realme terasa lebih irit walaupun seri chipset yang digunakan sama parasis. Lanjut ke bagian operating system. Realme 10 berjalan di Android 12 basis Realme UI 3.0. Sedangkan Infinix Zero 20 berjalan di Android 12 basis XOS 12. Di sini untuk urusan sistem, jujur saya tidak ada masalah dengan UI di kedua HP ini. Karena dari segi tampilan sudah kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk dua kali untuk on off, belah layar jadi dua, screen shoot tiga jadi rekam layar mode game dan screen mirroring sudah tentu ada. Jadi makin tambah betah dan nyaman. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Realme 10 dibekali dengan 50MP kamera utama dan 2MP kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP. Sedangkan Infinix Zero 20 dibekali dengan 108 mp kamera utama, 13 mp kamera ultrawide dan 2 mp kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 60 mp yang sudah dilengkapi dengan OIS dan lampu flash. Jadi sudah jelas di sini, kalau untuk angka di atas kertas Infinix jelas lebih unggul. Selain saja lebih banyak, untuk megapiksel yang digunakan juga lebih besar. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini sudah sama-sama lengkap, hampir semua ada. Tapi yang harus kamu ingat, di Realme 10 belum dilengkapi dengan fitur ultra stabil video, sedangkan di Infinix Zero 20 sudah ada. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, baik Realme atau Infinix sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus, mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya. Karena memang megapiksel yang digunakan tidak kecil. Tapi kalau untuk saturasi warnanya, jujur warna dari Realme 10 terlihat lebih fresh dan ngejreng, terutama saat foto pemandangan outdoor, sedangkan warna dari Infinix cenderung lebih soft. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan kamera selfie yang besar. Realme 10 16MP, sedangkan Infinix Zero 20 sudah 60MP. Jadi kalau untuk kualitas foto yang dihasilkan kamu tidak usah khawatir, sudah pasti bagus. Tapi kalau untuk saturasi warnanya jujur terlihat lebih fresh dan hidup di Realme 10 yang notabene memiliki kamera lebih kecil. Kamu juga bisa bantu nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari perekaman videonya. Untuk resolusi di Realme 10 bisa mentok sampai 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Sedangkan Infinix 020 lebih tinggi bisa sampai resolusi 2K. 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Di sini untuk hasil video kamera belakang, keduanya memiliki nilai lebih masing-masing. Realme 10 unggul dari saturasi warnanya yang lebih gonjeng, sedangkan Infinix Zero 20 unggul dari tingkat kestabilan videonya yang lebih minim guncangan. Lalu untuk kamera depannya juga demikian. Kalau kamu lebih mengutamakan warna yang fresh, di sini Realme 10 lebih unggul. Tapi kalau kamu mencari videonya yang lebih stabil atau minim guncangan, Infinix jelas pilihannya. Selain itu untuk tekstur kulitnya di Infinix juga terlihat lebih soft. Dan itulah tadi video perbandingan antara Realme 10 versus Infinix Zero 20. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kamu tidak usah terlalu bingung untuk pilih yang mana. Karena kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Tapi kalau dari apa yang ada di atas kertas, Infinix jelas lebih unggul. Karena cukup dengan menambah 300.000, kita dapat beberapa poin lebih. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya lebih besar. Sensor giroskop lebih lancar dan sudah punya sensor NFC. Dan dari segi kamera, jumlah lensanya lebih banyak. Megapixel lebih besar sudah dilengkapi dengan flash depan plus OIS. Dan tidak lupa untuk fitur ultra stabil video juga sudah ada, jadi sangat cocok buat kamu yang mau paket lengkap. Namun yang jelas, di sini Realme 10 juga memiliki beberapa poin lebih, seperti layar yang lebih oke, kapasitas baterai lebih besar, daya tahan lebih irit, dan hasil kamera yang lebih gonceng. Jadi yang paling penting tinggal disesuaikan saja, dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami, dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.